Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Terobos APK. Langsung aja ke tutorialnya. Sebelumnya kita masukkan dulu kartu ATM-nya ya ke mesin BRI. Di sini jangan kebalik. Lalu kita ke layar dan lihat di sini kita bisa pilih bahasa Indonesia. Lalu kita disuruh memasukkan PIN ya dengan tombol yang ada di bawah. Nah, ini di sini kita masukkan PIN-nya. PIN ATM kita ya. Oke, seperti ini. Ini PIN-nya berbunyi ya, teman-teman. Jika teman-teman tekan tombol di bawah ini, nah seperti ini, maka akan berbunyi ya. Ini untuk pemula ya, teman-teman, khusus untuk pemula. Di sini kita pilih menu lainnya. Kita sebelum transfer cek saldo dulu ya. Tekan informasi saldo. Di sini kita ada pilihan dari rekening tabungan ya. Tekan rekening tabungan. Kita tunggu prosesnya. Dan di sini saya mempunyai saldo sekitar 1.022.000 ya. Nah, untuk transaksi lagi kita tekan ya aja teman-teman di sini untuk transfernya. Lalu kita tunggu. Kita disuruh masukkan lagi nomor PIN ya teman-teman. Kita masukkan lagi nomor PIN seperti di awal tadi. Kita tunggu. Nah, dan di sini tekan menu lainnya jika teman-teman ingin menransfer nominal sesuai kebutuhan teman-teman ya. Di sini tekan menu lainnya, terus pilih transfer seperti ini. Nah, dan di sini teman-teman disuruh memasukkan nomor rekening tujuan ya, nomor rekening tujuan yang mau teman-teman transfer. Oke, dan di sini untuk transfer ke BCA itu di awal nomor rekening itu memakai kode dengan 014 dan dilanjutkan dengan nomor rekening tujuan ya, nomor rekening BCA. Salah satu contoh saya di sini memasukkan nomor rekening BCA teman-teman. Ini nomor rekening BCA saya ya. Jadi teman-teman jangan memasukkan nomor rekening ini, tapi rekening nomor tujuan. Tekan jika benar. Lalu teman-teman di sini disuruh memasukkan nominal uang yang ingin ditransfer ya teman-teman. Teman-teman ketik lagi tombol yang di bawah. Kita di sini contoh transfernya 200.000. Nah, seperti ini. Tekan lagi jika benar. Oke, ini boleh dikosongkan ya teman-teman. Kita boleh tekan lagi jika benar. Nah, seperti ini. Tekan lagi. Nah, dan harap tunggu transaksi sedang diproses. Nah, di sini nih teman-teman pastikan pemilik rekening BCA sama nama pemilik rekening ya, harus dipastikan. Jika sudah benar semuanya dengan nominalnya, lalu teman-teman tinggal tekan ya, lalu dari rekening tabungan. Oke, di sini tinggal kita tunggu prosesnya. Oke, ini teman-teman sudah beres ya untuk transaksi transfernya. Teman-teman jangan lupa untuk like jika menyukai video ini. Nah, ini tekan tidak ya untuk mengeluarkan kartunya karena teman-teman tidak akan bertransaksi lagi. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Terobos APK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.